Pemirsa, 100 penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Mereka nampak antusias dan bersemangat meski harus datang menggunakan tongkat dan kursi roda. Sebagai apresiasi, para disabilitas mendapatkan paket sembako setelah dilakukan vaksinasi. Penyandang disabilitas berbondong-bondong mendatangi Mapolres Tuban, Jawa Timur. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bahkan di antaranya rela bersusah payah datang dengan menggunakan tongkat atau kursi roda. Antusiasme para penyandang disabilitas terbayar lunas. Vaksin dosis pertama berhasil diperoleh secara gratis. Bahkan sebagai apresiasi setelah divaksin, para penyandang disabilitas mendapatkan paket sembako. Sangat baik dan buat kesehatan sangat diperlukan buat disabilitas. Mereka berapa kali ini? Ini yang baru pertama kali. Setelah vaksin dapat apa tadi mas? Ini dapat sembako dari Polres. Rasanya gimana mas? Pertama deg-degan tapi kalau sudah lega pak. Enggak sakit ya? Enggak sakit. Vaksinasi COVID-19 khusus penyandang disabilitas ini awalnya hanya ditargetkan untuk 50 orang. Namun antusiasme penyandang disabilitas untuk ikut vaksin membuat jumlahnya melebihi target hingga 100 orang. Hingga kini masih terdapat sekitar 400 disabilitas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Keterbatasan fisik membuat mereka tidak dapat hadir, sehingga petugas berencana mendatangi sasaran secara langsung atau door-to-door. Hari ini dilaksanakan secara serempak pelaksanaan vaksin Merdeka dalam rangka menyongsong 17 Agustus yang dilaksanakan serempak ke seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Hari ini ada 5.000 lebih warga difabel yang mendapatkan vaksin. Namun pelaksanaan hari ini melebihi target yaitu 99, baik dari tunarungu, tunanetra, tunadaksa maupun brahita. Alhamdulillah, kurangannya nanti kita akan datangi nih door to door kita laksanakan vaksin. Karena mereka juga mendapatkan haknya untuk dilaksanakan vaksin dalam rangka pencegahan COVID. Diketahui hingga kini terdapat sekitar 150 ribu orang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang telah menerima vaksin COVID-19. Dari jumlah tersebut, 60%-nya sudah menyelesaikan 2 dosis, sementara selebihnya masih menunggu giliran. Kondisi Tuban hari ini masuk di level 3, tapi insya Allah kita masih menunggu rilis yang minggu kemarin. Luar biasanya insya Allah Tuban termasuk pada zona kuning untuk PPKM yang ada di Kabupaten Tuban, Tuban termasuk level 3. Dan kita juga akan terus menggalakkan percepatan vaksin di seluruh masyarakat Kabupaten Tuban. Sekarang masih targetnya juga dosis yang kedua, tapi dosis pertama insya Allah akan segera kita lebarkan lagi. Hingga kini diketahui Kabupaten Tuban, Jawa Timur masih berada di zona orange penyebaran COVID-19. Namun melihat tren penambahan kasus dan menurunnya kematian akibat COVID-19, maka diperkirakan statusnya akan menurun menjadi zona kuning. Dari Tuban, Jawa Timur, Agil Kontributor, Suara Indonesia melaporkan.